dapatlah, itu adalah rezeki. Sebagai tuntutan menyempurnakan rezeki yang Allah bagi di dalam perkara kita apabila dilahirkan baby, maka beberapa tuntutan yang kita kena buat. Tuntutan yang pertama adalah dipanggil akikah. Tuntutan yang kedua dipanggil adalah khitan. Tuntutan ketiga dipanggil tahnik. Tuntutan keempat dipanggil tahlul. Tuntutan kelima adalah dipanggil beri nama. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Habib salam alaika salawat. Syukur kepada Allah pada hari ini, genap hari yang ke-7, putera sulung kami dilahirkan. Putera sulung kami diberi nama Muhammad Aidin Zayyad bin Muhammad Hakim. Semoga anak sulung kami ini membesar dengan iman dan takwa, menjadi anak yang soleh serta menjadi seorang hufaz Al-Quran kelak insya-Allah. Alhamdulillah, syukur al-ala. Tahniah ucap tahniah pada hakim dan syuhada. Ini mendapat cahaya pertama dan cantik ini nama Muhammad Adin Zayyad, nama Arab ni. Lahirmu membawa rahmat, memimpin ke jalan selamat. Akhlakmu yang sungguh memikat contohku. Alhamdulillah, syukur dah selesai majlis. Syukur kepada Allah dapat cucu yang ke-11 ni. Saya berdoa cucu saya pun juga jadi seorang anak yang soleh dan juga mengikut jejak langkah seperti abahnya Muhammad Hakim Hafiz Al-Quran. Alhamdulillah, syukur dengan nikmat yang Allah kurniakan lahir cucu yang ke-7 yang diberi nama Muhammad Adil Zayyad bin Muhammad Hakim. Berdoa moga-moga menjadi cucu yang soleh, menjadi anak yang berjaya dunia dan akhirat. Selesailah majlis tahnik kita ke atas Muhammad Aidin Zayyad bin Muhammad Hakim pada malam ini. Dan Abi mengucapkan semua yang hadir ni setinggi-tinggi terima kasih. Dan kepada anak-anak sekalian, ya, besok kita buat kenduri akikahnya.